berapa kos kain tu. Jadi bayangkan, dan produk ini amat menarik sebab hari-hari kita tidur. Dan perkara yang kita tak akan tinggal dalam hidup kita, tidur. Saya jumpa satu orang dekat Sabah dah meninggal tak tolong, orang kaya, dan dia jantung, dia terpaksa tidur tepi katil. Isteri dia tidur atas katil, dia tidur tepi katil. Bayangkan beberapa bulan dia kena tidur sambil duduk. Bayangkan sehinggalah dia mati, dia ada masalah jantung. Apa nikmat hidup? Tak ada nikmat hidup eh. Sebab duit banyak tapi tidur pun tak dah dapat. Lepas tu Nabi kata, jaga lima perkara sebelum datang lima perkara. Jagalah kesihatan kita sebelum datang sakit. Kedua, dan saya tengok, saya beritahu kawan-kawan, mana rumah kalau cerita soal duit, kalau nak kaya lah. Tapi saya dah nampak benda tu. Tapi kita nak tolong orang dulu. Ada tak rumah tak ada bantal? Ada tak rumah yang tak ada sarung bantal, tak ada bantal, tak ada, ada tak orang, mana ada tak rumah tak ada selimut? Tak ada, betul? Setiap rumah ada selimut dan ada bantal. Tapi sama ada bermanfaat atau tidak. Kadang-kadang kita beli yang mahal, beratus juga. Tapi apa faedahnya? Akhirnya buruk. Ini beli sekali, doktor. Ya? Boleh pakai sampai bila. Jadi, bila saya faham, saya yakin dan percaya, produk ini, herbal yang ada ini memang boleh membantu kesihatan kita. Mungkin nampak pelik dan ajaib, tetapi dah pakai baru tahu. Macam saya lepas pakai, saya terus tidur. Wah, saya kata, terus tidur mati. Sampai dekat nak berbuka dekat pejabat, 2 hari saya pergi. Sila orang rumah saya sampai gatal satu badan keluar. Saya kemarin pun gatal, mana toksik dia keluar. Dan kita percaya tak percaya, insyaAllah saya yakin benda ini tetap menantang manfaat kepada kita. Dengan dalam tu ada beratus herba. Setiap satu proses tu 100 lebih herba dimasukkan. Dan hari-hari kita tidur, kita akan hirup herba yang bagus tu masuk dalam badan kita. Betul tak? Eh? So ini akan menjadi suplemen sebenarnya. Okey, baik. Saya tak nak bercerita panjang. Saya persilakan founder produk, Dato' Sri Dr. Eddy Khan Sudi, walaupun dia sibuk nak ke Sungai Petani dan sebagainya, walaupun dekat Kedah dah ada yang dapat 3,000, 4,000 satu hari. Tapi saya baru nak mula, dia masih datang kat sini. Tapi semalam, satu orang daripada Sabah masukkan duit, saya dah dapat income lah. Dan bayangkan, yang Sabah tu kat Sadia, dia nak, dia kata ramai kawan-kawan suami ni, geng-geng yang kau semua sakit belakang. Dan pertama orang geng, kawan-kawan semua orang yang main golf dan sakit belakang. Bila main golf orang kaya, orang miskin. Jadi makna memang kena 9,180 set kena selimut kena dengan saung-saung dengan apa, dengan gebor-gebor sekali. Baik, saya mempersilakan Datuk Sri Dr. Eddy untuk konsen kita, ya, beri tepukan sedikit pada Datuk Sri.